Selamat datang kembali di channel YouTube kami, Reva Official. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, komen, share, and subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari channel YouTube kami, Reva Official. Mari kita simak bersama-sama. Putri Isnari, bagikan momen manis saat buka puasa bareng Hari Putra dan keluarganya. Mendadak selipkan pujian begini untuk Hari Putra. Putri Isnari dan Hari Putra menjadi salah satu pasangan favorit banyak masyarakat Indonesia. Sayangnya, hubungan asmara mereka justru belum ada kepastian di antara keduanya. Meski belum mengaku pacaran, nyatanya Hari Putra dan Putri Isnari masih menjalin hubungan pertemanan yang sangat baik hingga sekarang. Hal tersebut juga terbukti dari kebersamaan mereka terbaru yang tayang di kanal YouTube. Penyanyi cantik 20 tahun tersebut rupanya sempat berkunjung ke kediaman Hari Putra tepat di saat momen buka puasa. Nampak dalam video tersebut, Hari Putra dan keluarganya sudah bersiap di meja makan. Di antara mereka ada juga ayah Hari yakni Burhanuddin dan ibu Hari yakni Fatmawati. Putri yang kala itu berkunjung ke kediaman Hari Putra pun berbuka bersama kedua orang tua Hari. Putri sendiri terlihat antusias. Ia bahkan sempat menggoda ayah Hari yakni semakin aktif bermain media sosial. Jadi sekarang ya Om, karena punya Instagram sebelum berbuka foto dulu. Canda Putri Isnari. Di sisi lain, Hari terlihat langsung berbuka puasa dengan meneguk segelas air begitu azan maghrib berkumandang. Melihat hal tersebut, Putri Isnari memberikan reaksi yang tak terduga. Putri terdengar mendadak memuji Hari Putra yang masih menjalani ibadah puasanya dengan sangat baik dan belum melewatkannya. Cie, puasanya nggak bolong, udah hari ke-12 ini, kata Putri Isnari. Kedekatan keduanya pun terus terlihat selama vlog berlangsung, termasuk saat ikut menikmati santapan makanan yang ada di meja untuk berbuka puasa. Melihat kebersamaan Putri Isnari dan Hari Putra lagi, tentu membuat fans ikutan senang bukan main. Mereka mengaku adem mendapati hubungan keduanya yang masih akrab meski belum resmi berpacaran. Di sisi lain, kebersamaan mereka tentu kembali memancing harapan fans yang ingin keduanya jadian dan berjodoh sampai menikah. Ya ampun, melihat mereka makan bareng aja adem banget hati ini. Sering-sering ya bikin vlog kayak gini. Sederhana, tapi sangat berkesan, kata Ida. Ya Allah, begitu hangat kebersamaan keluarga ini. Semoga berjodoh, harapku sayang. Amin 100 kali, tulis akun Meria. Adem bener liatnya, senyumannya terpancar ke semua orang yang menonton ikut baper. Keren, lanjutkan. Semangat, sukses selalu, Bung Kristiana.